Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to our channel. Penangan balik holiday kan, Mira demam. Dia jadi batuk-batuk sesama macam tu. Dah try buat COVID test tadi tapi tak ada result sebab kita punya COVID test tu dah lama sangat kan. Sebab masa zaman-zaman COVID dulu kita orang main standby banyak guys benda lah tu. Tadi aku nak cuba buat air dia tu kan, kita kena letak air dia kan. Air dia pun kering. So nanti sekejap lagi, kita orang sebenarnya on the way nak pergi Johor nak hantar boy sebab dah nak naik sekolah kan. Lepas tu nak pergi, biasalah besok nak kena pergi set benda semua. Nanti kita akan singgah pharmacy, kita akan beli lah tengok macam result dia. Tapi rasa macam biasa je kot. Tapi kita berjaga-jaga lah kan. Musim panas sangat lah kan. Terlalu panas sekarang. Okay guys, apa yang korang nampak di depan aku ni, ini semua oleh-oleh yang aku beli. Okay, mesti korang ada yang tertanya-tanya, diorang ni pergi holiday beria ya, tapi macam tak ada beli oleh-oleh ke? Ada, mana boleh tak ada. Kita saja je malas nak tunjuk masa tu sebab ialah kita nak pilih-pilih barang, lepas tu nak tunjuk apa benda semua kan macam leceh kan. Nah, so kita buat satu video untuk oleh-oleh. Okay guys, kita orang ni sebenarnya pergi holiday ni lebih pada jalan-jalan cari makan juga. Sebab kita kalau biasa pergi holiday ni, kita ada planning. Okay, untuk jalan ni kita nak buat apa. Kalau shopping, kita more pada shopping. Tapi untuk trip kali ni, kita pergi Thailand lebih pada jalan-jalan cari makan. Jadinya oleh-oleh yang aku beli ni semua makanan-makanan je guys. Untuk macam baju-baju ke apa, kitchen-kitchen lah. Kitchen-kitchen tu ada beli, tapi untuk anak-anak aku je lah guys. Macam adik-adik aku pun beli untuk anak-anak dia lah. So kita tak ada beli untuk macam apa, untuk kawan-kawan, untuk saudara-mara, tak ada. Tak ada lah, kita tak beli kitchen. Kita orang nak cek kitchen, ingat tak? Tapi tak jumpa. Oh, tak jumpa. Ah, kita beli baju. Yang baju dia ada, dia dekat sana, dia ada jual kitchen. Tapi dekat tempat yang kita mula-mula yang kita dah jumpa tu, kita macam nantilah kita tengok ke tempat lain. Sebab macam tak menarik. Tapi bila kita cek ke tempat lain tu, dah tak jumpa. Dah sampai danau pun dah tak ada kitchen-kitchen tu. Jadi budak-budak ni tak ada bagi apa-apa lah untuk member-member diorang lah macam tu. Cuma diorang dapat belilah baju-baju diorang ni. Budak-budak mestilah. Untuk pengetahuan korang, aku ke bini aku ke semua tak ada beli baju-baju. Tak ada beli. Kita orang mengutamakan budak-budak. Biasalah, mama nak baju, mama kita nak baju. Tapi tak beria sangatlah sebab kan kita boleh paraya, boleh beli baju je kan. Jadi kita pergi jalan ni lebih pada nak happykan anak-anak je guys. Happykan perut. Happykan perut. Walaupun tak berapa nak happy perut kita kan. Jadi ni je lah makanan-makanan yang aku rasa yang okey lah dekat sana. Yang aku, kita orang pun tak tahu nak beli apa sebenarnya. Tapi kebanyakan kita orang nampak orang-orang beli untuk macam oleh-oleh tu kan. Kebanyakan ni orang beli macam ni, so kita orang pun belilah. Pada akulah, oleh-oleh yang aku beli ni pada aku ada je. Dekat-dekat Malaysia ni ada je. Cuma price dia kita mungkin dekat sana murah sebab mata wang dia lagi murah pada kita. Jadi barang tu dapat murah lah guys. Jadi kita belilah oleh-oleh. Okay, so macam ni guys. Ini sebenarnya ada je kat Malaysia. Ada je kat Malaysia. Tapi satu ni berapa? 90 baht. 90 baht bersamaan dengan RM12 kan. Jadi pada aku murah lah pedalan ni. Kalau dekat Malaysia mungkin mahal sikit sebab dia macam lah, mahal mata wang kan. Okay. Ini gajos. Buah berangan. Sorry guys, ini buah berangan. Dalam satu packing macam gini dia ada 5. 5 harga dia 100 baht. 100 baht. 100 baht bersamaan dengan RM13.50. Pada aku memang murah. Sebab buah berangan macam yang kita tahu harga dia mahal kan. Tapi korang jangan risau, ni semua halal lah. Macam ada ke orang yang tanya, Mira pergi sana berhati-hati sebab sana banyak makanan yang bukan halal. Jadinya kita sebelum beli tu kita lirik dulu, kita tengok teliti apa tulisan, ada tak logo halal apa semua. Barulah kita beli guys. Kita pun berjaga-jaga jugalah. Okay guys, yang ini pula apa ni? Pistachio. So harga dia satu packing ni, dia kita boleh timbang guys. Ada yang 100 gram, 200 gram. So aku packing jadi kecil-kecil pasal aku nak bagi ramai. Jadi aku bagi-bagikan. So ini 100 gram kat kata aku. Tak tahulah berapa ratus gram, tapi ni 100 baht. 100 baht. Satu ni RM13.50. RM13.50. Ni untuk dia bagi, untuk suami aku bagi dekat kawan-kawan dia lah. Budak-budak side dia, pekerja-pekerja dia macam tu. Ini pula gajus. Gajus yang ada siap kulit. Gajus yang siap ada kulit guys. So yang ini harga dia pun 100 baht juga.
Satu paket ni RM143.50 satu. Pasal pandai dengan RM13.50 lah. Jadi aku beli apa lagi? Aku rasa tu je kan aku beli, tak ada apa pun. Cuma kita bagilah sorang-sorang sikit, rasa-rasa kan. Itu daripada suami. Tapi hari tu ada yang kita dah bagi tau separuh. Masa kita orang baru balik tu kan, kita orang terus singgah dekat site Sepang. Suami aku dah bagi bos dekat sana, pekerja dekat sana, dia dah bagilah. So yang ni pula oleh-oleh aku. Oleh-oleh aku bukan untuk sesiapa, bukan untuk kawan-kawan. Oleh-oleh aku untuk family aku lah, untuk mak. Macam Malung, dia dah ada kirim burger. Okey, kalau pada yang bertanya burger tu kan, mungkin ada yang tak dapat burger. Burger 7 ini. Lagi satu guys, untuk burger ni pula. Ni, untuk burger ni, dia limited guys. Sebenarnya aku nak beli lebih je. Yang ada mungkin orang tak order pun, kita ada rasa nak bagi kan. Tapi, untuk aku sendiri pun kita tak cukup. Kita orang mencari-cari tau. Ha, untuk aku sendiri pun tak cukup. Pasal lagi pada haknya yang aku nak ke Danau tu, aku rasa lebih daripada 10 7A. Aku drop drop singgah cari nak belikan roti ni, nak beli lebih lah untuk yang mungkin orang tak untuk pernah rasa. Untuk memang boleh-boleh lah kan? Tapi tak ada rezeki untuk dia orang kan. Semuanya yang pok punya tau. Semuanya yang pok banyak lah kan. Okay, macam ni Along, kakak aku memang dah kirim 5 lah Along. Yang ni kita orang beli masa ada kita orang buat video malam yang kita orang jalan kaki, yang kita orang kena sound dengan budak 7E cakap tak boleh buat video kat situ. Ni lah yang kita orang beli dekat situ. Kita orang beli Along kirim 5. So aku beli yang ni. Dia ada 2 je. Dengan yang ni. Tapi dalam ni ada 9 lah, sebab 2, 4 ni memang suami aku, kawan dia memang dah ada kirim. Tak, sebenarnya burger ni kita orang cuma sempat beli yang orang kirim je. Sebab yang lain tu memang dah habis, memang tak halal. Macam sampai aku cakap tadi lah, kita orang the way balik tu lebih 10 7E. Kita orang asal nampak 7E singgah, sebab kita nak beli lah lebih sikit kan. Okay guys, so yang ni untuk kawan-kawan aku lah guys, yang mana order, yang mana ingat nak bagi. So kita share lah sikit-sikit macam boleh-boleh makan-makan ni untuk diorang semua. Yang mana ada kirim tu kirim lah, yang mana tak ada kirim tu kita ingat semua. Lagi satu korang, kita orang tak boleh nak beli banyak sangat sebab korang sedia maklum lah. Kita orang punya barang pun kita orang tumpang sikit dekat kereta di ipu aku. Sebab wheelchair tu nyemak sangat dekat situ. Kita nampak sial lah wheelchair je, tapi kita orang punya bonnet memang besar tau korang. Tapi bila dah masuk, bila kita nak sumbat barang tu, semua orang jadi tak ada mood dengan wheelchair tu. Jadi sebab tu lah kita tak beli. Tapi kita rasa macam semua terbagi. Yang ni pun untuk Tommy Nasha pun ada juga. Okay guys, yang ini ni sebenarnya aku nak bagi Tommy tu hari apa? Kita nak tinggal masa kita balik tu lah. Kita balik tu hari. Memang Tom kata duduk rumah dia je terus tidur. Tapi dia sebabkan kita sampai pukul 3 pagi. Jadi aku tak nak ganggu lah orang punya. Menyerah ganggu orang ganggu. Kan? Dia memang suruh aku pergi hotel. Tapi aku pun dah bagi tahu dia tak apa lah, aku yang hotel je. Jadinya aku tak berkesempatan lagi nak bagi dia. InsyaAllah lah nanti dalam, mungkin dalam seminggu dua lagi aku pergi KL. Aku akan bagilah Tommy Nasha sikit oleh-oleh ni lah. Untuk makan-makan lah kan, kata-kata ni. Jangan kata kita tak ingat. Kita ingat, kita kan lagi jalan kita ingat. So itulah korang, sama juga macam yang aku punya, sama juga. Semua sama je. Kita memang banyak beli kacang-kacang macam itulah untuk oleh-oleh. Okay guys, sebelum aku nak mengakhiri video ni, aku nak ucapkan ribuan terima kasih pada semua yang support channel Mira Ilmi. Untuk sekarang ni aku punya subscriber dah melepasi 7,000 subscriber. So macam apa yang aku pernah cakap sebelum ni guys, aku akan buat satu macam giveaway untuk 10,000 subscriber. So cepat-cepat guys, subscribe kita orang. Sebab untuk yang 10,000 tu kita akan bagi yang special sikit. Jadi aku harap korang semua berpeluang lah semua untuk giveaway tu. Okay guys, satu je lah video kita orang kali ni. Video unboxing kita orang kan. Jadi korang tahu lah sebesikit apa je yang kita orang video dulu ni macam tu. Thank you tau korang. Mesti korang macam pelik kan. Korang mesti pelik macam, Mira rajinnya Mira hari-hari buat video. Selepas ini tidak lagi. Bukan apa guys, kita buat video tu hari-hari. Kita tak nak video tu nanti jadi tertunggu-tunggu. Pasal sambungan. Jadi terpaksa aku buat juga video tu hari-hari. Bila kita ada video, kita boleh je post hari-hari. Bila tak ada, kita takkan memaksa. Lagi satu macam
hari-hari pun Mira rasa macam okey kot sebab benda tu bukan video yang sama di tempat yang sama. Memang kita masih di Hanyai tapi di tempat yang berbeza-beza. Mana tempat yang kita pergi semua kita tunjukkan dekat korang. Jadi Mira rasa macam beranilah nak post hari-hari. So lepas ni macam aktiviti kita orang ni membosankan, pergi kerja balik kerja tak adalah Mira nak buat video hari-hari pula. Kita maintain lah macam biasa lah kan. Macam contoh setiap minggu tu ada. Mungkin korang akan jumpa kita orang selepas ni seminggu sekali. Tengoklah pada kerajinan aku. Okay lah. So tu je lah guys video kita orang kali ni. Thank you so much guys for watching. See you guys in the next video. Assalamualaikum. Bye bye. Assalamualaikum.